Kali ini kita kedatangan Pajero Sport. Pemilik mengeluhkan lampunya kurang terang, guys. Padahal sudah diganti dengan HID. Tim. Tim. Oke, cus, kita bongkar dengan hati-hati ya, biar tidak melukai si mobil kesayangan. Oh ya, pemilik juga berpesan, minta digantiin bilet yang budget ngirit namun sinar dan durability-nya oke. Tampilan OM look, tidak mau kebanyakan variasi angel eyes maupun alis-alisan gitu misalnya. Ini adalah masalah selera. Bukan berarti yang pakai angel eyes dan alis-alis itu jelek. Kita juga sering kok menerima request dari customer dengan angel eyes maupun alis. Gasken, pilihan jatuh pada Ice WST Gen 2 35 watt dengan Devil Eyes biru muda biar kelihatan seger. Nah ini guys, seperti dugaan awal saya, reflektornya gosong. Amsyong deh kalau nggak diganti segelondong bilet. Ini mau diganti bohlam semahal apapun tidak bisa maksimal hasil cahayanya. Kasus seperti ini juga sering terjadi pada RAS, Terios yang lama ya, Yaris Lele, lalu Alphard lama, Fortuner VNT, pokoknya yang proji tapi masih bohlamnya halogen atau HID. Tenang, dengan penggantian bilet proji, proyektor bawaan mobil yang sudah kosong tadi tidak dipakai lagi ya. Oke guys, proji bilet sudah tertanam di headlampnya. Waktunya kita fitting dulu biar sinar maupun penempatan projinya bisa pas dan sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan sampai miring, jangan sampai merot. Oh ya, mekanya juga kurang kinclong katanya guys. Oke, kita bersihkan sekalian nano coating deh, biar pemiliknya makin gembira. Nah ini nih yang paling penting, pemasangan kembali mika harus rapet dan rapi ya, biar tidak ada kebocoran air. Tidak kalah penting, perakitan kabel juga harus safety dan rapi dong. Ini dia hasilnya guys, tampilannya OM look banget ya. Sekilas tidak ada bekas penggantian atau upgrade lampu, alias masih seperti bawaan pabrik. Namun sinarnya sangat jauh lebih mumpuni untuk berkendara dibanding yang awal tadi. Mikanya juga udah bening ya, mantap. Bisa dilihat guys, before dan after sinarnya sangat jauh ya perbandingannya. Padahal baru 2,5 inch loh. Bentar, lah kok cuma disorot ke tembok? Ya jelas kelihatan terang. Jadi gini, kegunaan tembok itu adalah sebagai acuan saja untuk kita setting kemiringan, ketinggian, maupun arah kanan-kiri sinar cahayanya. Kita adalah bengkel atau jasa. Setiap mobil yang sudah jadi, tentunya cepet-cepet pengen dipakai oleh pemiliknya. Jadi, ndak sempet kita untuk ngetes di jalan saat malam hari. Adapun mobil yang nginep dan sudah jadi, tentu kita videoin di jalan raya untuk keperluan sharing maupun memantapkan settingan hasil cahayanya. Oh ya, bagi teman-teman yang nanya, bisa nggak sih Pajero ini dipasang bilet proji 3 inch? Sementara bilet bawaan mobil ini adalah 2,5 inch. Jawabannya adalah bisa, tergantung permintaan customer. Insya Allah kita kerjakan dengan sepenuh hati. Oke guys, video udah kelar. Thank you.